Aku selalu ingatkan pada anak-anak murid aku dalam kelas tentang jadilah jambatan dan menara yang mana bila hamba Allah yang lain dekat dengan kita, mereka jadi lebih sayang dan cinta kepada agama. Jadi aku rasa sesuailah mukadimah aku dengan isu yang sedang tular baru-baru ini, iaitu berkenaan dengan selebriti yang membuka hijab setelah memakai hijab beberapa tahun. Aku bila aku baca komen-komen yang ada pada page artis tersebut dan juga public figure yang seorang lagi, kemudian dalam page-page yang lain, aku rasa macam wow, ini adalah satu fenomena yang mana netizen ataupun keyboard warrior ada platform mereka sendiri dalam menjatuhkan orang lain. Dan aku faham bila orang cakap ini bukan isu menjatuhkan, ini isu uslub dakwah dan sebagainya. Tapi uslub dakwah ni pelbagai, seni dakwah itu pelbagai. Kita kena tegas dalam setengah keadaan, dalam setengah prinsip, tetapi dalam masa yang sama dalam menyampaikan juga kita kena hikmah. Hikmah ni bukan makna lemah lembut, tapi hikmah ni adalah bijaksana dalam menyampaikan sesuatu dakwah. Dan aku sendiri bila aku baca komentar-komentar tersebut, aku rasa seakan-akan orang yang berada di sebalik skrin ini, yang menaik ini, adalah orang yang tak ada mak ayah atau tak ada keluarga, atau dia sendiri tidak pernah melalui benda ni. Dan sampai aku rasa hilang perasaan malu tersebut untuk menaik perkara-perkara yang keji sampai menuduh orang buat itu dan ini. Dan kalau benda tu betul pun, dia akan terjatuh kepada mengaibkan dan kita mengintip-intip hal dia, kemudian kita pula mengumpat dia. Dan kalau benda tu tidak betul pula, benda tu akan jadi fitnah. Aku sedikit janggal dengan situasi ini, walaupun aku tidak menyokong perbuatan dia dan aku tidak akan menjustifikasikan perbuatan yang dilakukan. Salah tetap salah, tapi kaedah kita dalam menyatakan kesalahan tersebut itu ada pelbagai cara. Bila isu yang ini tular, barulah semua orang macam semoga dapat hidayah dan sebagainya. Aku rasa sepatutnya apa yang kita cuba sampaikan secara hikmah itu disampaikan sebelum nasi menjadi bubur. Kalau kita fikirkan balik, benda ini dia bukan sekadar memberi kesan kepada artis tersebut, tetapi pada keluarga, kepada orang sekeliling dia, dan yang paling utama pada akulah, pada aku adalah orang yang cuba untuk berubah. Bila dia membaca apa yang kita sampaikan tersebut, dia akan rasa macam, oh, agama ni adalah macam ni. Kalau aku berubah, aku tetap akan dihukum, seperti statement yang dikeluarkan oleh artis tersebut. Bila kita menjadikan sebab itulah yang meruntuhkan jambatan seseorang mengenal Allah, maka pada aku itu adalah perbuatan yang agak buruk dan sehingga menjadikan seseorang itu menjadi putus asa dengan rahmat Allah. Pada aku, benda yang paling buruk sekali yang kita boleh buat dengan kedua tangan kita ini.